Hi, let's get to know koalas closer. Hai, ayo mengenal koala lebih dekat. Koalas sleep more than 18 hours a day. Koala tidur lebih dari 18 jam loh. Wah, lama sekali ya. Koala hidup di hutan kayu putih di Tenggara dan Timur Australia. Mereka mengandalkan pohon eukaliptus, baik untuk tempat tinggal maupun makanan. Dan juga koala bisa makan lebih dari 1 kg. Sehingga sistem pencernaan koala harus bekerja keras untuk mencernanya. Koalas don't drink much water. Tahu nggak? Koala tidak banyak minum air. Koala biasanya tidak minum banyak air. Karena mereka mendapatkan sebagian besar air dalam makanan mereka dari daun pohon eukaliptus. Namun, pada hari-hari musim panas yang sangat panas, daun eukaliptus mengering dan koala mungkin perlu melengkapi makanan mereka dengan air. Koalas have fingerprints. Wah, koala juga memiliki sidik jari. Sidik jari. Faktanya, sidik jari mereka sangat mirip dengan sidik jari manusia. Mereka memiliki dua ibu jari yang berlawanan di setiap kaki depan untuk memanjat, berpegangan pada pohon, dan mencengkeram makanan. Koala picky when it comes to food. Koala sangat pemilih dalam urusan makanan. Makanan koala adalah daun pohon eukaliptus. Tetapi herbivora ini sangat pilih-pilih jenisnya. Seringkali, mereka akan memanjat sampai ke puncak pohon tertinggi untuk makanan berikutnya, karena di sanalah daun paling berair dan kaya nutrisi ditemukan. Baby koalas have a special name. Bayi koala memiliki nama khusus loh. Mari simak. Sama seperti kanguru. Bayi koala disebut Jui, terlahir buta dan tanpa bulu. Ketika mereka baru lahir dan tetap berada di kantong ibu koala selama 6 bulan sampai mereka tumbuh dan berkembang. Kantung koala betina terbuka dari bawah untuk memungkinkan koala betina naik ke cabang-cabang pohon tanpa tersangkutnya kantong dan untuk mencegah kantong tersebut terisi kulit kayu dan dedaunan. Sekian dulu ya.